Requestan ini udah lama ya, tapi mana yang baru bisa bikin sekarang, oke? Okay? Ini si W260107. Langsung aja ke tutorialnya. Oke, kita akan bikin si Briggs Donald Duck ya, karena kalian sudah sangat menunggunya. Yang sebelumnya Manai bikin My Blocks ya, My Blocks Donald Duck. So sekarang Manai bikin si Briggs-nya Donald Duck. Kita akan mulai dari pondasi awal di part 1. Di sini ada total 6 putih di tengah-tengah. Kanan kirinya total 6 juga putih itu, terus di belakang ada L terbalik kanan dan kiri, di tengah belakang ada huruf P ya. Jadi ini fondasi awalnya seperti ini guys. Kita akan ngerekatin di fondasi kedua. Kita rekatin di kanan dan kiri ada T nyamping biru. Ini karena biru pastel dan satu-satunya biru, jadi mana sebutnya biru aja ya. Di kanan T nyamping, sini, sini T nyamping. Di kiri T nyamping. Oke, di atasnya total 6 putih ya. Nah, itu. Weird. Terus depan belakang ada total 10 biru. Ini kita rapiin dulu. Oke. Kita rekatin dulu bagian depannya total 10 biru. Alright. Terus sekarang belakangnya. Belakangnya juga total 10 biru. Nah. Jadi deh part 1. Kalian cek dulu ya. Kita masuk ke part 2. Di part 2 ini ada kotak. Seperti biasa, Manai dahuluin yang di dalam kotak. Ini ada persegi putih. Kita rekatin sama huruf L kuning. Ya, kita rekatin ya. Seperti ini. Yang kiri. Terus yang kanan. Persegi putih sama L kuning. Oke. Nih. Kanan kiri. Lanjut lagi kita rekatin yang di sini ya. Di bagian depan kiri ke kanan ada T nyamping biru di sebelah sini. T nyamping biru. Oke, lanjut total 3 merah sini. Lanjut lagi ada total 3 biru. Lanjut di kanan ada total 3 merah. Di paling kanan ada huruf T nyamping biru. Gini ya, oke. Nah, yang tadi kita udah buat ini sebelah kanan kita rekatin di sini. Kanan dan kiri. Oke. Sekarang bagian belakangnya ada T terbalik. Ini biru semua ya. T terbalik kanan. T terbalik kiri. Dan huruf T. Jadi deh part 2, kalian cek dulu ya. Lanjut part 3. Di bagian depan ada total 3 merah di sini. Di belakangnya
ada total 10 biru. Terus kanan kiri ada L terbalik biru. L terbalik kanan, L terbalik kiri. Oke. Gitu ya. Lanjut lagi, di paling belakangnya di kanannya ada huruf T biru. Di kirinya ada L terbalik biru. Oke. Gitu ya. Sekarang kita akan rekatin lagi di atasnya. Ada total 2 putih, total 2 panjang warna putih. Letaknya tuh di sini, guys. Sini. Di belakangnya merah ini ya. Nah, kayak gitu ya jadi bentuknya ya. Lanjut lagi, di belakang-belakangnya ini ada total 2 kuning di kanan. Total 2 kuning di kanan. Dan total 1 kuning di kiri. Ini total 2-nya panjang ya, total 1-nya juga panjang. Kayak gitu. Di belakangnya lagi juga sama. Total 1 panjang di kanan warna kuning. Merekatinnya PR. Agak keras. Kita putar balik. Nah. Di kirinya total 2 panjang kuning. Nah, gitu ya guys. Bisa ngerekat gak nih? Wow, lompat. Coba. Lompat lagi dia. Kenapa ya? Kira-kira kalau begitu. Lompat lagi gak nih? Enggak ya. Oke, ini part 3 selesai. Kalian cek dulu. Masuk part 4, ini kita bikin pondasi dan pondasi awalnya putih semua ya. Di sini ada total 24. Di kanan kirinya ada total 2 di bagian depan. Oke, di sini. Total 2, total 2. Di belakangnya total 2 ada T nyamping. T nyamping kanan dan kiri. T nyamping kanan, T nyamping kiri. Alright. Lanjut lagi, total 2 lagi di kanan dan kiri. Ini sebenarnya pondasi sering banget dibuat nih kayak gini. Kanan dan kiri. Dalam sini ya. Nah, gitu. Sekarang kita akan rekatin. Ini pondasi yang kedua, kita rekatin di atasnya. Di kanan ada total 6 putih ya. Total 6 putihnya itu letaknya di sini. Bentar, mana rapihin. Ya. Dia letaknya di sebelah sini, guys. Kanan, kelihatan ya? Kanan, tuh udah merekat. Sekarang yang kiri kita rekatin juga sama, total 6 putih itu letaknya di sini. Oke, kelihatan ya? Rekatin ya. Nah, gitu. Jadi merekat semua, enak. Di sampingnya total 6 ini, total 6 juga nih, kanan kiri. Total 6 kanan, total 6 kiri. Masih putih ya, warna putih. Lanjut lagi, di belakangnya total 6 ada T terbalik di kanan dan kiri di sini. T terbalik kanan, T terbalik kiri. Di paling belakang, di tengah-tengah ada total 8. Total 8 ya. Ih, nggak mau ngerekat. Geser dikit ya kalau nggak mau ngerekat. Coba. Nggak mau juga, coba lagi. Nah, gitu ya, total 8 di belakangnya. Lanjut lagi, di depan kanan kiri ada L terbalik putih di sini, kanan dan kiri L terbaliknya ya. Oke, gitu ya.
Terus di tengah-tengah ada total 6 kuning, ada 2. Nih, terkatin. Kanan. Ih, gak mau rekat ya. Apa nih? Kanan. Jadi L terbaliknya kurang geser, jadi dia gak mau ngerekat. Dan kiri. Ih, susah ngerekatinnya. Kiri, oke? Ini part 4, jadi kalian cek dulu. Kita masuk part 5. Oke, di part 5 ini di bagian mana yang mana harus buat duluan ya. Di bagian depan tengah ada ini depan ini di tengah-tengah ini ada total 8 kuning, itu letaknya di sini. Ya. Agak ke depan ya. Total 8 kuning. Terus belakangnya ada L kuning terbalik di sini. Kanan dan kiri. Oke, kayak gitu ya. Di sebelah kiri ada L kuning terbalik tapi ngarahnya ke dalam nih. Di sini. L kuning terbalik. Terus yang di kanan juga sama nih. Terbalik juga ya L kuningnya. Lanjut lagi di kanan kiri ada huruf T putih, sisanya putih semua ya. Ada huruf T putih di sini kanan dan kiri. Gitu ya. Di belakangnya huruf T ada total 8. Total 8 kanan, total 8 kiri. Lanjut lagi di paling samping-sampingnya itu ada total 4 di sini. Kanan dan kiri. Oke. Terus di belakang di kanan kiri ada T terbalik di sini. T terbaliknya. Kanan dan kiri. Di tengah belakang ada total 4 di sini. Nah, part 5 jadi kalian cek dulu. Lanjut part 6. Di part 6 di bagian sini ya. Mana kasih lihat. Di bagian sini nih. Nih, di bagian sini kita akan rekatin dari kiri ke kanan. Ada total 3 putih di sini. Total 3 putih. Nah, gitu ya. Lanjut total 2 pink. Total 2 pink. Lanjut lagi total 3 hitam. Lanjut tengah-tengahnya ada total 6 putih. Lanjut lagi di kanan ada total 3 hitam. Oke. Terus total 2 pink. Di kanan ada total 3 putih. Gini ya. Alright. Cek dulu. Oke. Lanjut di bagian sini, samping-samping sini. Ada total 4 putih. Ini sisanya putih semua ya guys. Total 4 kanan. Total 4 kiri. Oke. Lanjut di belakang-belakangnya lagi ada huruf L. Kanan dan kiri. L kanan. L kiri. Oke. Paling belakang tengah-tengah ada total 12 di sini. Total 12 putih. Cek dulu ngerekat nggak? Alright. Ya, part 6 jadi kalian cek dulu. Lanjut part 7 di bagian sini ya, mana yang ngerekatinnya di bagian sini? Ada T nyamping putih. T nyamping putih itu di sebelah sini. T nyamping putihnya.
Teh nyamping putih, terus total 3 hitam, ini nebelin. Lanjut ada total 2 putih di tengah sini. Lanjut lagi total 3 hitam, nebelin. Gitu. Lanjut teh nyamping putih sebelah sini. Gitu ya guys. Sekarang kita ke bagian belakang-belakang ini. Ada total 8. Sisanya putih semua ya. Total 8 kanan, total 8 kiri. Di belakangnya total 8 ada L kanan dan kiri. L kanan, L kiri sini. Di tengah-tengahnya ada total 4 putih di sini. Oke, cek lagi dengan rekat. Part 7 selesai, kalian cek. Lanjut part 8 dan ini warnanya putih semua ya. Di bagian depan tengah ada total 12, itu letaknya di sini total 12-nya. Terus di kanan kirinya ada T nyamping. T-nya nyamping kanan dan kiri. Nah, T nyamping kanan dan kiri. Kelihatan enggak, guys? Itu terus ada T nyamping lagi di belakangnya. Di sini. T nyamping kanan. Jadi sejajar ya. T nyamping kiri. Iya loh. T nyamping kanan, T nyamping kiri. Terus di bagian sini pinggir-pinggirnya total 4. Total 4 kanan. Total 4 kiri. Ini ya. Total 4 kiri. Oke. Lanjut lagi di belakang sini ada total 12 putih. Oke, part 8 jadi, kalian cek dulu. Masuk part 9. Di sini putih semua juga. Di bagian depan tengah ada total 8 di sini. Total 8 ya. Di kanan kirinya ada huruf T. T kanan, T kiri. Terus di belakangnya T itu ada L, huruf L. Huruf L-nya nanti numpuk ya ke belakangnya. Ini sebelah kanan dulu aja ya. Sebelah kanannya huruf L. L. Terus ada L lagi di sini. Jadi numpuk gitu ya. Terus L lagi di sebelah sini. Yang kiri juga sama formatnya ya. Di sini L. L. Terus L-nya numpuk lagi nih. L lagi. Di pangku L-nya ya. Terus nih L lagi. Oke. Seperti ini L, 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 L. Di belakang tengah ada total 8. Oke, part 9 jadi, kalian cek dulu. Di part 10 tengah-tengah ada total 24 putih. Ini putih semua juga. Di sini total 24-nya. Ini ya. Oke, kita tutup kepalanya yang bolong ini. Total 24. Ngangkat nggak? Aduh, keras juga ya, guys. Kalau nggak mengerekat, kita coba buka atau putar balik. Nah, mau nggak? Udah tuh, mau dia. Iya, total 24. Terus kanan kirinya ada total 4. Kanan dan kiri. Terus di sampingnya total 4 ini ada total 2. Kanan dan
kiri. Oke, tutup deh part 10 ya. Kita lanjut part 11. Oke, di part 11 ini kita rekatin juga di tengah ya ini ya. Warna putih dulu ya. Di depan, warna putih yang bagian depannya di sebelah sini nih depannya nih. Sini ya, kanan huruf L, kiri juga L, kanan kiri L ya. Jadi dia apa namanya, ngebelakangin gitu ya L nya Terus di samping kanan kirinya huruf L juga nih, tapi L nya ke dalam. L kanan, L kiri, gitu. Jadi L nya ke dalam ya nih, ke dalam. Lanjut di belakangnya ada total 8 sini, putih ya. Terus kita ngerekatin di atasnya ada total 8 hitam, itu letaknya tuh di sini. Nih, tengah-tengah. Gitu, jadi topinya ya. Part 11 selesai, cek dulu. Oke, lanjut part 12, ini topi yang bagian birunya. Tadi kan hitam ya. Sekarang yang birunya di sini ada total 6. Ini kita rekatin yang biru dulu. Total 6-nya itu letaknya di sini. Total 6 biru ini gitu ya. Di sebelahnya di kanan itu ada L terbalik. Di sini L terbalik. Cukup kan? Terus di belakangnya ini ada huruf L di sini. L biru terbalik juga. Di atasnya juga numpuk nih, bukan di atasnya, di belakangnya. Di belakang sini ini numpuk. L terbalik juga, arahnya keluar. Terus yang di sini L terbalik juga. Tuh, arahnya ke kanan ya. Terus di ujung sini nih, kita rekatin total 3 hitam. Oke. Kita bakal rekatin lagi di bagian atasnya. Ini ada total 6 biru lagi, sisanya biru semua ya. Total 6 biru letaknya tuh di sini. Nah, gitu ya, total 6 biru. Di bagian depan sama belakangnya itu ada total 2. Total 2 depan, total 2 belakang. Oke, sejajar. Lanjut di sampingnya ini ada huruf T. Di sini huruf T. Belakangnya T terbalik. Ini T-nya terbalik ya. Lanjut kita rekatin lagi, di atasnya ada persegi di sebelah sini, persegi. Terus ada total 2 di sini. Alright, ini part 12 jadi. Kalian cek, lihat depannya dulu. Ih, ini ada yang gak ngerekat sini. Cuma gak bisa dipaksa guys. Takutnya, apa namanya? Coba mana ya, mana ya, tekan dulu ya, bisa nggak sih? Kalau nggak bisa nggak usah ya, nggak usah dipaksa. Cuma kelihatannya jadi kayak jarang-jarang gitu. Oke, ini part 12 selesai. Kalian cek nih dari depan kayak gini ya, dari depan kayak gini, dari atas seperti ini. Di part 13 ini kita ngerekatin sama badannya ya. Nih, ini kan badannya nih ya. Badannya. Terus di sini kan putar balik ya, putar balik. Direkatinnya tuh sekitar sini. Sekitar ini ya, di sini ya rekatinnya ya. Rekatin sama yang dua, total 2 panjang ini yang warna putih. Coba kita rekatin. Nih kayak gini. Oke, tuh sekarang kita bikin kakinya. Jadi di dalam ini ada kotak nih, bikin kakinya. Ini ada total 6 kuning, semuanya kuning. Kita kayak gini nih, depan belakang. Di atasnya kita rekatin persegi, persegi kuning di sini. Nah, gitu ya. Yang kanan, yang kiri juga sama, kakinya sama lah ya, kayak gini ya. Cuma perseginya di sebelah sini.
Nah, kayak gini kakinya. Sekarang kita rekatin. Kita rekatin kakinya tuh di sebelah, coba aja lah ya, sebelah sini. Direkatinnya di sini guys. Nih, bagian sini ya. Bagian sini nih, coba. Mana ya, coba deh. Nih, kanan. Terus kiri. Nah, kayak gitu ya, dari depan ya. Tuh, dari depan kayak gini kelihatannya. Dari belakang begini. Dari belakang, dari bawah. Dari bawah begini. Terus belakangnya seperti ini. Hooray! Finally, kamu jadi Donald Duck. Nih. Thank you buat teman-teman yang udah request si Donald Duck Bricks ini. Ini kalau misalnya emang gak bisa ngerekat nih bagian sini, gak apa-apa, jangan dipaksa ya. Ntar malah kasihan kukunya atau jari kalian. Tuh. Alright, udah sama belum? Nih. Sama lah ya. Sama dong ya. Coba. Yeay. Yuhu. Finally, udah jadi Donald Duck-nya. Ya. Semoga kalian bisa membuatnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe Semprong Family, subscribe sekarang juga. Like, share, and comment ya. Dan follow IG dan TikTok mana di Amilatu. Oke, thank you yang udah nonton, thank you yang udah support. Thank you juga yang udah sering revisi mana. Love you all.